Ini ada nanti. Jadi biar bisa gimana? Tinggal di dasarnya aja, perbaiki. Caranya gimana? Ini 3-11. Terus aksesnya 2. Yang ini di copy. Yang ini diganti 2. Ini range-nya kita pakai 9 sama
24 ya. IP-nya berapa aja dari 91 sampai dengan 925? Kalau di 3 bisa di copy kayak gitu. Kan enggak bisa, mana keluar. Kalau 3 pasti. Jadi habis posisinya. Jadi damage-nya 3 IP terakhir. Cuma banyak kosa. Berarti bisa diubah agen atau kan berapa sekarang yang bisa diubah itu cuma lebih terakhir berarti kalau kosa itu 2 3 nah yang kebaca adalah sampai 3 sampai dipakai first pokoknya itu berarti 1 jadi 1 berarti 1 dan 2 kalau jadi 0 jadi 3 ya berarti sisanya nggak akan ditranslate. Oh iya iya iya. Jadi sisanya nggak akan ditranslate ke IP public. Cuma 3 IP doang yang bisa di. Ada yang satu saja. Boleh yang satu doang tuh. Boleh satu doang, bukan dari PC ke Azura, misalnya ke Indosan. Ini kalau di yeah. Simulasi. Ini sudah pakai bilang Alfi dan Spilan ya, yang kita asal tadi. IP29 itu yang udah tadi. Iya, gue tahu. Kemana ya? Kayak nggak boleh dulu. Sampai sini yang poin ini udah selesai, jadi di save as aja ya. Save as artinya poin per poin. Di save ya, jangan di save. Kita pakai yang empty lagi yang tadi. Ya. Di save. Kita empty lagi ada orang. Masih lumayan. Bentar. Di save dengan nama yang baru. Tadi kan enggak. Gua terus kita buka yang ya Allah yang T Pak An topologinya masih sama nah cuman jadi sekarang kita udah gak pake IP yang ini ya. Dan ini juga dirapus. Dan ini juga dirapus. IP yang ini udah gak dipake yang ini ya. Kita pake IP satu sembilan dua, satu enam delapan, sebelas, delapan, sebelas, dua, kayak jadi set pas dah. Kalau ada lima host, berapa? Dua tujuh. Ada lima, berarti tujuh. 7, 8 sama dengan 24, 24 ya sama dengan 7 kayaknya 8 24 3 ya? Dapatnya 8 ya? Iya 8 berarti 3 bit host berarti ada 29 ya? Itu ikutin terus kita kasih yang ini 6
5 berarti 265. Kelas 29. Terus yang ini 66. Yang ini 67. Yang ini 68. Terus yang dalmaga 69. Singkat.
Kok stabil ya? Yang saat ini berapa? 6 7 berarti 6
mode satu doang ya deh. Oh, kita punya nama. Ya, bukan gua dah. Thank you.
dicobati ke daripada oke nggak? Oke. Bener. Yang belum ada apa? Layar tiga, apa layar tiga ini? Routing. Ya, ditambahkan routingnya. Lalu routing, kan ini masih aktif. Dari PC ya, dari PC ini. Kalau dari router ke itu bisa, karena sebelah-sebelahan satu handphone. Kirim ya. Yang ini udah? Masih ada yang belum? Yang bagian ini? Intinya sama, cuma ID-nya beda. Sama ini, kalau yang ini mah sama. Ini juga beda. Mas tiga dulu. Dari fisik ke border router. Kita tambahkan routing di 55 nya. Apa? Router RIP versi 2. Terus apa? Versi 2. Versi 2 ya. Bentuknya berapa? 62 68 11. Sama, semuanya ditambahin kayak ini. Muncul. Balik-balik.
Gak muncul ya, jadwalnya. Tapi harusnya gak muncul semua ini. Nah, saya lihat lagi. Kalau mas tadi kalau mas siang harusnya nggak berhasil. Harusnya nggak berhasil. Harusnya bagian ini harusnya belum ada nih. Network yang ini belum ada. Kalau lihat di gambar networknya itu yang ini nih, yang di belakang. Terusnya ini nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena ada split horizon di protokol RIP itu ada split horizon. Split horizon itu apa? Split horizon itu dia fungsinya untuk mencegah kalau ada update informasi dari interface yang sama. Misalnya di sini dari barang siap masukannya ke interface serial 01 masuk maka masuk ke dalam maka lewat interface serial 01. Nah kalau speed horizon dia nggak boleh ini balikannya pakai interface yang sama. Jadi dari dermaga ke Valencia atau ke rekan yang lain itu dicegah sama split horizon. Biar apa? Split horizon itu untuk menghindari terjadinya looping. Jadi ada fungsi split horizon di dalam link itu untuk menghindari terjadinya looping ya. Nah makanya network yang ini seharusnya nggak muncul, tapi ini nggak muncul. Ada yang berapa yang ada ya? Oh, kalau yang nggak ada berarti bagus. Bentar berarti ya. Jadi cara bodohinnya di interface ya, exit dulu. Di bodohkan di interface serial 010. Terus 0 IP. Tapi harus sukses dulu. Setelah ini harusnya muncul bootingnya. Buat yang nggak bisa ya. Tapi nggak apa-apa, tambahin aja. Ini berarti pakai tracernya dan log in. Ya, sampai sini udah oke nih internal. Sekarang tinggal ke internet. Bet, internet kan masih belum bisa ya? Ya caranya sama kayak yang tadi. Masih ingat? Terima. Ada tiga letak. Pertama, Access list, permit, copy aja tuh. Saya juga gak hafal. Dulu syauran. Nih, yang udah ada aja tinggal diganti. Jadi copy. Nanti dua. Sebelas. Terus yang ini hapus di copy. Nanti dua. Artinya diganti 9 sama 10 range-nya. Ini range yang bakal dipakai ya, range publiknya. Habis itu mana? Ini dan upload yang dua. Thank you.
di The Fans. Kita kasih tahu. Halo, iya, nah, bagian dalam. Beda sama yang tadi ya, sebelum istirahat. Kalau sebelum istirahat, ID dan insight-nya dipasang di setiap sub interface. Kalau ini, karena kita nggak ada sub interface, jadi kita definisikan di interface serialnya, bukan di sub interface. Bercoret ya, bercoret. Ini mana? Belum ke yang mana sih? Gak bisa pak. Disebutnya POG. Kalau dari sini ya, point to multi point. Atau kalau dari sini berarti multi point to point. Please, turunin. Lihat apa tuh? One to many. Makanya tadi kita nembaknya ke IP yang ini, 69. Nah, kalau dia yang ini di save as lagi dengan nama yang beda ya. Multi misalnya. Terus sudah mana? Ini enggak ke atas. Lah sukses lah gua enggak. Lu adil. Kalau dibalik deh. Oke. Iya deh, satu deh yang salah deh. Apa ya? Ini. Ting. Ya, 11. Ya, selesai. Ini bisa berani.